Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami dari jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kota Barat, saya juga didampingi oleh Pak Wakil Ketua DPR dan juga anggota Dapil 3. Pada hari ini kegiatan kami dalam rangka ulang tahun ya, kedatangan termigrasi dan juga sedekah bumi ini yang ke-39 tahun. Tentunya usia 39 tahun ini bukanlah usia yang muda lagi, tapi adalah usia yang sangat produktif. Bagaimana upaya kita bersama untuk bisa mewujudkan desa mandiri ya, desa yang tangguh semuanya dengan mengelola potensi yang ada, sumber daya alam maupun sumber daya yang ada termasuk manusianya sendiri. Inilah yang menjadi komitmen kita di dalam bagaimana upaya kita membangun daerah kita, khususnya di Desa Berambai Makmur. Ya, Desa Berambai Makmur ini juga sudah kita tetapkan sebagai desa wisata. Pengembangan potensi yang ada di sini salah satunya adalah adanya sumber pertanian dalam arti luas yang juga bisa menghidupkan kantong-kantong ekonomi masyarakat. Sekali lagi, pada kesempatan ini saya atas nama pribadi dan juga atas nama Bupati Kota Ringin Barat mengucapkan selamat ulang tahun, kedatangan termigrasi, dan sedekah bumi yang ke-39. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawela rastru sing priyo inilah prosesi pemotongan tumpeng. Berikan aplaus yang meriah yang dipotong oleh Bupati Kota Waringin Barat yang hendak diterima oleh Bapak Kepala Desa Berambai Makmur, yang telah didampingi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta anggotanya di Dapil 3, dan juga telah disaksikan oleh para hadirin dari SKPD, para dinas, dan juga para hadirin yang dapat kami sebut satu persatu. Suasana indah pada kesempatan siang hari ini. Ucapan banyak terima kasih kepada Bupati Kota Waringin Barat berkenan untuk mengundang kami ke tempat. Demikian sambutan yang terakhir kita dengar bersama dari Bupati Kota.